Ya makan, makan. Ya, potong sedikit. Makan. Bisa. Makan. Di, ya. Hei, sir. Ya, tapi hang tak ada ni kami mau rindu. Weh, janganlah cakap macam tu. Dia orang ni semua ni ada. Ni, ha, ni dia orang ni tunggu peluang dia. Sir. Yalah, tapi dia orang ni kan semua pekerja. Ha. Yalah, dia orang. Yalah, nak teman kau pun. Ha? Yalah, yalah. Tiba-tiba sentimental pula ni, sir. Sedih, rindu. Nak tidur. Nak lama kan? Ambil pingat dulu. Saya nak rindu sangat lah. Romboy, macam tak pergi. Yalah, ni dah. Pergi lama. Eh, makan. Lara. Betul ke you nak beri dengan saya ni? My answer is yes. Buat apa lagi saya nak berkawan dengan lelaki curang macam you? Wait, Lara. Kita perlu berbincang. Dan please, boleh tak you jangan nak terburu-buru macam ni? No, I don't want. You jangan nak paksa saya, okay? Okay. I mengaku saya salah. And I akui I tak sedar. Then I mabuk. I don't know. Riza, please. I tak nak lagi dengar penjelasan you. Lagipun semuanya dah terlambat. Lara, boleh tak you jangan naik ego macam ni? Sekarang ni I dah tak nak cakap apa-apa lagi. Can you please go? Fine. Silap aku, flight dia pukul 8 pagi tadi. Semalam kau tak cuba call dia? Aku dah cuba telefon dia dah, tapi dia tak ada cakap apa-apa. Dia tak ada beritahu aku apa. Tak ada pun. Kenapa? Tak ada apalah. Saja dengan kau. Oh, okey. Belum sempat ku membuat dia tersenyum. You dah sakitkan hati saya. Minta maaf lah. Benda-benda macam tu tak dilupakan lah. Tapi saya nak beritahu you yang antara you dengan Hafiz. Cinta saya lebih pada Hafiz. Saya rasa you faham. Yalah, itulah yang saya tengah buat sekarang. Saya tengah memahami. Memahami kecurangan dia. Hello, Kamal. Saya masuk lambat sikit hari ini. Awak tolong uruskan mesyuarat itu. Okey, terima kasih. Hmm.
Hello. Ah, ya, Ma. Hai, sayang. Apa khabar? How's your day? I'm fine. Semuanya okey. Ma, ni Lara nak tanya. Siapa yang suruh Riza cari Lara ni? Mama dah beritahu. Bad Papa tu, dia yang suruh Riza cuba. Lara dah agak dah. Ma, Lara nak bagi tahu ni eh. Walau apa pun yang terjadi, Lara takkan balik dengan Riza tu. Katanya dia nak berubah. Bagi dia peluang, Lara. No, Ma. I am sorry, okay? Okeylah, Ma. Bye. Sayang, jom kita pergi. Lara. Lara. Assalamualaikum. Hai. Akhirnya. Aduh, kau sihat? Ha? Alhamdulillah, sihat, sihat. Eh, aku ingat dekat sini macam Malaysia panasnya lagi teruk daripada Malaysia. Aku sampai airport tadi baju aku semua masuk dalam beg, kasut semua masuk dalam beg. Aku pakai slipper je. Panas. Nah, aku dah rasa nak kena pakai macam kau lah, ala macam ala-ala orang Miami. Payahlah pilih aku. Beg galas kau mana? Beg aku putus. Tali dia putus. Aku bawa beg ni lah. Orange. Stand. Okay, kita jangan bawa masa. Jom, kita balik bilik aku dulu. Boleh. Aku dah bayar lah. Sekejap. Jom. Jalan-jalan lah. Sekejap. Nampak beg mahal ni. Stand. Kala tu. Kena. Masuk. Inilah teratak aku, bilik yang kecil dan tak seberapa ni. Eh, dah okey sangatlah ni. Lebih pun okey ni. Sin, nanti janji aku dapat first payment aku nanti, aku cari bilik lain lah. Dah kenapa? Azal, kau tak selesa ke tidur aku? Aku okey, takut engkau je lah. Ganggu kau punya privacy. Privacy apanya? Aku duduk kat sini bujang berapa lama dah. Bilik ni setakat tu rehat je. Kau tahulah kerja kita mana. Masih keluar meeting sana, meeting sini. Okey. Tapi tak apa. Nanti aku tolong kau bayar sewa. Okey. Ha, tu nanti boleh bincang kemudian lah. Hello? Yes, Mr. Abraham. I can be there in half an hour. Yeah. Okay, see you later. Alright, bye. Kan? Baru cakap. Dah. Ya, aku kena pergi keluar meeting sekejap. Kau okey tak seorang? Eh, dah. Aku okey. Kau dah pergi lah. Tak apa. Mana pandai aku nanti. Mana rehat sekejap. Betul ni? Okay. Okay, apa-apa kau call aku eh. Okay. Aduh. Sudah. Hadi, nanti dulu. I tak boleh lagi. Memang I nak jadi isteri you, tapi I rasa I belum bercinta you lagi. Dan kalau nak, nak. Tunggu. Sebab I rasa masih terlalu awal, Hadi. Tak apalah. Kita bertunang dulu. Kita ambil masa. Lagipun I nak kumpul duit. Hadi, I baru kenal you setahun dan kita baru setahun cakap macam itu. Tak boleh. Terlalu awal sangatlah. Minta maaf. Saya nak balik. Bella. Hey.
Bill, 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 Bill. Kau jangan bimbang, nanti aku bawa kau tempat makan nasi yang best punya. Alah, Sin. Aku makan aku tak kisah sangatlah. Apa-apa boleh. Mana mana boleh. Ya ke aku tengok kau tadi macam tak ada selera je. Kau homesick kan? Aku homesick. Ada apa aku nak homesick dengan KL tu? Kau masih patah hati dengan Bella kan? Ay, benda dah lepas, saya tak sebut lah. Dah habis dah buat, tak ada apa-apa lah. Bro, kau kena lupakan tu semua. Okay? Lagi kau pendam, lagilah kau sakit hati kat dalam tu. Jadi, kau kena buang semua jauh-jauh. Sebab tu aku ada kat sini, sebab aku nak buang lah semua tu. Badan kau kat sini, tapi otak kau tak ke mana-mana saja. Look, bro, aku setuju dengan perhijrahan kau ni. Okay? Tapi, selagi kau tak buang masalah kau ni jauh-jauh, kau tak akan relax. Sebab tu, kau kena lupakan semua, barulah kau boleh relax. Ya, yeah. Sekarang aku dekat sini, kepala aku dekat sini dengan kau. Apa kata kita sambung jalan-jalan? Lupakan semua benda. Jom. Ha, menjawab, menjawab. Eh. Hey. Okey. Biasa ni aku selalu order. Lara Ashikin. Mohsin. Kita jumpa lagi. Itulah. Ni. Kenalkan my friend Adi, dia baru sampai semalam. Adi. Oh, hi Lara. Hello. Ya, yeah, Kamal. Sorry, I lupa. Okey. I datang sekarang, okey? Okey, bye. Mohsin. I am so sorry. I have to go now. I ada hal. Kita jumpa nanti, okey? Boleh, boleh. Bye. 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 Jaga diri. Jaga diri. Okey. Hei, makan. Makan. Punya. Okey. Fruit salad with yogurt. Chicken satay. Hello. Hi, Mohsin. I kena pergi dulu. Hi. Amboi, bukan main ligat lagi mata kau boleh tengok Lara eh. Alah, kau ni buat salah. Aku pandang pun salah. Aduh. Tak salah. Cuma, ni aku nak ingatkan kau. Dia dengan kita tu ibarat macam langit dan bumi. Tak nak kau menaruh harapan pula. Tahu. Kan? Dari satu aku nak ingatkan kau, kalau kau nak menaruh harapan pun, aku nak kau lupakan benda tu sebabkan dia dah berpunya. Okey, kawan? Macam ni, Sid, aku bukan nak jatuh cinta ke apa. Aku cuma admire dia untuk lens aku, kan? Sebab aku rasa dia ada aura yang... Macam ni, kau rasa kalau kau minta tolong dia jadi model untuk aku, untuk saya, kau rasa dia nak tak? Saya je. Okey tak? Banyak kau punya aura. Saya. Deal. Pada pandangan akulah,
perempuan cantik macam tu buang masa je. Dia tu perempuan-perempuan corporate. Dia bukan model macam Bella tu. Tapi kalau kau berani tanya pun, kau mampu ke bayar? Nak bayar tak mampu lah sebab tu aku cakap tadi. Minta tolong kawan-kawan, kawan-kawan. Ha, kan? Okay, kau boleh pergi try tanya sendiri tapi elakkan diri daripada panahan asmara. Kau suruh aku tanyalah. Maksudnya bila kau suruh aku pergi tanya sendiri tu, kau memang rasa aku takkan buatlah benda-benda macam tu kan? Tak. Okey, okey. Aku pergi tanya sendiri lah nanti. Kau tengok, aku pergi tanya sendiri. Kau yang aku tak berani kan? Okey. Aku nak tengok kau punya Sang Arjuna. Kerjakan si Sang Kancil tu. Kau tengok aku tanya sendiri. Dia ingat ni kerja tau. Kerja lah. Ha, kerja. Bukan dikerja kan? Okey. Kan dia punya... Ya. Wei, pergilah. Ya, cepatlah. Tak pergi. Lara. Hai. Saya rasa ini mesti kerja mosa, ya? Eh, tak, tak, tak. Saya mahu sekitar dengan Mama. Oh. Kalau nak ikutkan hati saya, saya memang tak berminat langsung. Tapi untuk tak menghampakan awak, okey, kita boleh ambil kat sini. Saya tak perlu nak posing-posing semua tu kan? Tak, tak, tak. Ini pun dah okeylah. Oh, okey, good. 5 minit daripada sekarang. Kita bawa awak buat je saya buku semua. Okey, maafkan saya. Saya datang sekarang. Okey. Awak, saya nak kena gerak. Awak cukupkan ambil gambar saya? Okey, cukup. Okey, saya... Eh, hey, hello, brother. Hai. Cakap seminggu je. Lama tak balik ni, kenapa? Hello, Di. Sorry. Ni aku ada projek last minute dekat Penang ni. Eh, ni aku nak cakap ni. Kau punya gambar-gambar tu memang terbaik. Bos memang suka. Oh, eh? Bagus. Itu yang aku nak dengar. Weh, alhamdulillah lah kalau macam tu. Dan sekarang ni aku nak call concentrate on projek tu aja. Okay, aku tak nak benda-benda lain yang terjebak. Ya? Yeah? Baiklah. Eh, kau nak balik, kau beritahu lah. Ha? Baliklah. Okey, boleh. Dan kau kalau nak kirim apa-apa, kau beritahu aku, okey? Ah, okey. Alright, bye. Okey. Bye.
Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Kawan Musim. Hadi. Ya. Kau cakap apa? Alamak, saya tertinggal pers. Alam, tak apalah. Saya tolong bayarkanlah. Eh, tak apalah. Tak penting pun. Esok saya boleh beli. Eh, jangan. Yang tu dah lalang dekat sini. Biar beli terus. Buat apa? Ni, macam ni. Kalau awak nak tolong saya, awak tolong pinjamkan. Tapi tolong jangan bayarkan. Sebab saya tak suka nak terhutang budi dengan orang. Maksud saya pinjamkan lah. Berapa? Okey. Pinjamkan saya $30. Mohsin mana? Oh, Mohsin balik KL dah dari Saiman lain. Ni, saya nak kena balik cepat. Nanti saya jumpa awak pukul 4 dekat tempat biasa. Tak payahlah. Lain kali lah payah. Tak boleh. Saya ni kalau jenis hutang orang, saya tak suka hutang lama. Jadi saya jumpa awak esok pukul 4 petang, okey? Okey. Eh, kau cakap kau lambat lagi balik. Lah, assignment tu cancel. Eh? Ni aku tanya kau, kau tak jawab pun. Kau tak keluar ke? Keluar kena? Keluarlah pergi melepak kat pub-pub ke apa. Pub-pub ke? Aku bukan minum pun nak pergi pub-pub ke buat apa. Pergi pub tu tak semestinya minum. Kopi kan ada. Yang penting kau bergaul dengan orang kat sini. Yalah, aku tak ada geng. Aku tunggu kau je lah. Sekarang tinggal lah. Kau kena ingat. Walaupun kau tinggal kat sini setakat sebulan dua, tapi kau kena sesuaikan diri kau dengan orang-orang tempatan. Iya, baiklah. Nanti aku pandai-pandailah belajar-belajar bersosial. Baru dua minggu, sabar. Relax lah. Ni, gambar-gambar untuk majalah turis dah siap belum? Ah, ada? Sekejap. Ni, ni. Tunjuklah. Tengok. Ha? Ha? Gambar Lara. Sekejap, aku tanya aku ni salah satu gambar yang kau ambil lah. Kau nak hantar gambar Lara kat majalah turis? Tak lah. Kau tanya aku gambar ke ni lah. Aku dah cakap jangan terpaut dengan dia, dekil. Bukan. Yelah aku terpaut dengan wajah dia sebab dia punya muka tu bila tangkap. Macam jadi alah kau faham lah. Bukan tak faham lah. Aku dah cakap kau. Apa? Aku dah nasihatkan kau dah. Perempuan macam ni, ibarat jinak-jinak berpati. Bila kita dekati, diorang akan lari. Jadi sebelum itu, lagi baik kau jauhkan diri. Tak apa. Saya sedari. Terima kasih. Lagi? Iya. Kau dah makan belum? Belum. Jom ambil makan. Lapar lah pula. Sekarang? Aku pergi mandi sekejap. Aku mandi dulu. Aku salin baju je. Tak tengok lagi ke? Lara. Hello. Ah, Sid. Eh, aku nak datang ni. Ah. Tak lagi 10 minit aku sampai lah. Eh. Bye. Oh, hotel ni. Hai. Macam mana awak tahu bilik saya? Oh, kebetulan.
Kebetulan saya nampak awak semalam. Saya panggil awak, awak tak dengar kot. Teng, saya tahu dulu sini. Ada apa? Sorry. Kan hari tu awak cakap orang jumpa saya? Oh, pasal duit $30. Cakap je lah. Sekejap. Sekejap. Bukan pasal tu. Ni, oh. Kek lecing. Saya tak ada tukar. Awak, saya datang bukan pasal ni, Wak? Ni, kalau awak nak tahu, saya tak suka orang tunggu depan pintu saya ni minta hutang. Eh, saya bukan nak niat nak tipu awak. Saya ada hal masa hari tu. Sekejap, saya sebenarnya dah... Dah lah, saya malas lah. Ni, awak. Balik, ni, eh! Hadi. Hei, Farah. Jumpa kat sini pula. Saya nak minta maaflah dengan awak sebab hari tu saya syak wasangka pada awak. Tak apa. Biasalah tu, tak kenal lagi kan. Tapi saya betul-betul akui itu memang silap saya lah. Tak. Saya pun salah juga. Saya tak patut tiba-tiba muncul kat depan bilik awak macam tu. Sorry. Ni, apa kata kalau saya belanja awak minum? Sekarang tak bolehlah, saya tengah buat kerja. Please, bagi saya tubuh balik silap saya. Bukan sekadar minta maaf je, please. Boleh, tapi sekarang saya tengah buat kerja. Mungkin nanti-nanti lah malam ni ke? Malam ni? Boleh. Okey, good. Malam ni kita jumpa dekat Kasangku. Kasangku, okey. Yeah. Okey, jumpa malam ni. Okay. Saya janji saya datang. Okey. Bye. Bye. Sebab dia nak parti, ya? Hai. Sorry, lama sampai, ya? Oh, tak. Tak adalah, baru je. Awak nak minum apa? Kopi, ya? Kopi. Apa? Tak adalah, bagus. Saya sebenarnya jarang jumpa lelaki yang tak minum alkohol. Jadi, awak tinggalkan Kuala Lumpur dan bekerja dekat Sing Sri. Yalah saja je pengalaman. Dia pun kira-kira tak ada apa yang menarik nak tengoklah. Awak semua sama saja. Hai. Nampak macam kecewa saja. Kecewa? Yalah. Kekecewaan tu kan ada dalam setiap manusia. Jadi, bila benda tu berlaku, kita nakkan perubahan. Mungkin saya salah seorang kot. Jadi betullah tekaan saya tadi kan? Kenapa awak susah sangat nak cakap, ya memang saya kecewa? Sebab awak ego kan? Faham pula tiba-tiba cakap saya ego? Mungkinlah kot. Hai, awak marah ke? Tak, saya tak marah. Saya okey. Yelah, saya cakap semua lelaki ada ego. Banyak dengan sikit je, saya punya sikit. Tengoklah. Lelaki memang ego. Itulah adalah segala-galanya bagi mereka. Ego. Itu marah. Ya, memang saya marah. Saya marah pada lelaki yang tak reti nak menghargai perempuan. Apa? Diorang ingat perempuan ni boleh buat sesuka hati? Macam tu? Janganlah sampai nilai macam tu sekali. Maafkan saya, tapi itulah persepsi saya mengenai lelaki. Sebab setakat ni apa yang saya kenal mengenai lelaki, lelaki memang macam
Realitinya, cakap memang senang, nak buat tu memang susah. Siapa cakap? Saya yang kata, sebab saya tak percaya pada cinta lelaki. Ah, orang selalu cakap macam tu memang pernah kecewa. Kenapa awak pernah kecewa ke? Saya pernah ada kecewa kan? Tapi saya tak pernah kecewa. Ha, tengok. Awak menafikannya sekali lagi. Sebab hari tu awak bagi tahu kat saya yang awak kecewa. Sebab tu awak datang kat sini untuk menghapuskan kekecewaan awak, betul tak? Saya kecewa dengan sikap seseorang, tapi saya tak pernah kecewa dengan cinta. Beza kan? Saya tak faham apa maksud awak. Awak tahu tak, cinta tu pasti akan kecewa kalau cinta dia tu tak kesampaian. Ya, bagi setengah orang, definition tu betul. Cinta memang ada kecewaan, kesedihan. Tapi kalau cinta tu teguh dengan akal fikiran, tak mudah kecewa kan? Oh, macam tu. Ha? Jadi apa nilai cinta bagi awak? Ha? Ibarat cinta lelaki ni boleh ada lebih daripada satu dalam hidup dia. Sebab menggunakan akal fikiran. Macam tu bahasa awak? Saya tak setuju. Tak, awak. Awak. Okey, macam ni. Maksud saya, memang ada kesedihan tapi bukan kecewaan. Kecewa tu macam lepas tu tak nak cari cinta dah. Kan? Tapi bila kita fikir balik, betapa perlunya kita mencari cinta yang lebih baik, mesti kita takkan letakkan diri kita dekat tempat yang kita lalui sebelum ni. Itulah maksud saya. Oh, maksud awak, awak nak kata saya ni seorang yang bercinta tanpa menggunakan akal fikiran? Macam tu? Eh, awak tahu tak, saya sebenarnya benci cinta. Sebab cinta lelaki tu semuanya dusta. Okey, janganlah hukum macam tu sekali. Saya tak kisah apa awak nak cakap, apa awak nak fikir. Tapi itu pendirian saya, okey? Full stop. Okey, semua. Tak mahu ada rusuhan. Tenang. Okey, kalau tu pendirian awak, saya takkan argue dengan awak. Saya takkan kacau. Okey? Saya akan hormati pendirian awak. Full stop. Ha, tahu pun. Kan? Awak, saya rasa saya nak balik hotel. Sebab saya ada temu janji dengan kawan saya. Okey, boleh. Awak, saya minggu depan balik ke Awak kata awak stay kat sini 3 bulan. Tak, saya nak balik. Saya balik, saya ada saya nak kena present. Lepas tu saya datang sini balik. Berapa lama? Tak tahu lagi. Kau needy dengan aku pun nak berahsia. Rahsia apa? Wajah kau tu lately ni nampak ceria je, tak macam mula-mula kau sampai kat sini. Lah, aku happy pun salah. Tentang sekarang ni semua benda yang lepas tu aku dah tinggal kat belakang, dah let go lah. Sekarang ni aku fikir pasal masa depan je. Future. Tu pun tak boleh. Itu aku tahu. Tapi tak, sekarang ni kau lain macam lah. Kau keluar dengan Lara Ashikin kan? Tak, kawan je lah. Kau ni degil lah. Berapa banyak kali aku dah cakap dengan kawan dia tu dah ada boyfriend. Eh, tak. Masa tak ada. Dia berputus. Macam mana kau tahu? Tak agak je lah. Sekarang kau lah, Di. Aku tak boleh halang kau. Tak apalah, jangan risaulah. Okey je. Nak? Apa tu? Aku sapu peanut butter. Apalah, nak sambung makan, baca buku pun. Oh, so sweet. Tak tidur lagi ke? Belum. Kau tak tidur lagi? Saya tak mengantuk. Awak janji dengan saya awak nak call saya. Tapi kenapa awak tak call? Saya tak nak kacau awak. Lagipun besok saya nak call awak. Sebelum saya balik. Saya dah seminggu ya, kan? Nah, kita boleh spend time together. Okey. Tapi awak memang kena balik ke? Yalah. Kenapa? Tak adalah. Saja je tanya. Okeylah. Saya pun dah mengantuk dah. Saya nak tidur. Dah. Ya. Dia tidur. Tak payah fikir apa-apa. Macam mata, bismillah. Okey?
Okay. Thanks. Selamat malam. Malam. Night. Kalau macam tu kita jumpa kat sana. Papa suruh saya balik. Esok ada hal, kata dia. Okey. Tak boleh, kita jumpa kat KL lah. Hey. Apa ni? Awak. Saya harap sangat yang kita tak payah balik kat KL lagi. Selama ni saya tak pernah nak tanya awak. Awak pun tak pernah nak cerita. Tapi sekarang ni saya nak tanya awak. Apa yang buatkan awak larikan diri sampai ke sini? Saya uruskan bisnes papa. Kenapa awak nak selindung dengan saya lagi? Pasal kerja tu betul, tapi saya tahu awak terima kerja tu sebab awak nak larikan diri daripada seorang. Saya pun tak tahu. Tengok. Hai. Weh, kau okey tak? Okey. Pucat je muka kau. Kau ni, kau masih sempat. Pergilah jumpa doktor sekejap. Sampai bila kau nak tahan sakit ni? Nanti je aku cek. Lepas Lara tengah tunggu tu, aku nak keluar ajak jumpa dia. Lain macam je. Korang ada apa-apa ke ni? Aku tengok macam korang tak boleh berpisah je. Tak ada apa lah. Apa kali aku nak cakap dengan kau ni? Kita orang kawan baik je kan? Tak ada lah perasaan-perasaan ni semua tak ada. Kalau sayang pun sayang sebagai kawan je, apa salahnya? Ya. Yeah. Sebab last aku tengok korang berdua, taklah macam macam rapat sangat. Macam dia dah sayangkan kau gitu. Dah. Mandai aku nak keluar sekejap. Kau ada apa-apa nak kirim tak? Ada. Aku nak kirim kau balik cepat sebab aku ada kerja lagi nak buat ni. Baik, bos. Bye. Sekejap. Awak, awak okey tak ni? Ya, sikit pun. Apa kata kita duduk dulu kat sini? Tak boleh. No, okey. Betul ni awak okey? Okey, okey. Kita duduk. Apa kata kita jumpa doktor? Tak. Awak takkan kita nak biarkan macam ni? Tak payah. Saya sebelum keluar saya dah pakai ubat dah. Okey. Betul ni? Betul. Ni. Saya nak beritahu ni. Awak. Awak balik nanti awak pause ya. Awak mestilah saya call awak. Gila kalau saya tak call. Awak. Ya.
Awak cari pada cinta? Kenapa awak tanya? Tengok, saya tanya ni. Awak jawab lah. Saya? Awak? Entahlah. Saya rasa cinta ni buat saya tunggang terbalik. Eh, itu kan salah cinta. Jangan salahkan cinta kalau hidup orang terbalik. Cinta buat hidup awak lebih bermakna. Sebab itulah saya takut nak bercinta lagi. Kenapa? Alah. Saya rasa belum masanya lagi untuk saya ceritakan pada awak. Awak okey tak ni? Okey. Angin. Ni saya rasa sebab awak makan sikit je kan? Ni apa kata saya orderkan awak? Tak. Saya nak minum je, saya nak minum. Kejap lagi saya nak balik. Saya ada benda nak selesaikan dengan Mosin. Saya balik lewat kan ada bising pula tahu dah. Awak kita makan sikit. Lepas makan awak boleh balik. Tengok awak tak sudi eh nak makan dengan saya. Okey. Ha, macam itulah. Ada? Okey, bro. Apuan, Cik. Biar dia berehat dulu. Dah lama dia menahan sakit ni. Doktor, apa punca dia? Saya belum dapat keputusan makmal lagi. Mungkin dalam masa 2-3 hari ni kita dapat tahulah. Doktor, serius ke penyakit anak saudara saya ni? Sebab saya ingat sayalah, Hadi ni sejak kecil ni susah sangat dapat penyakit. Inilah dia jenis tahan lasak, Doktor. Saya tak mahu buat apa-apa andaian. Kita kena tunggu kajian dan juga maklumat makmal. Baiklah, Doktor. Saya minta diri dulu. Ada pesakit lain. Kan sekarang ni Lara tolong Papa, kan? Cukuplah, Pa. Lara tak nak terikatlah. Kalau macam tu, biar Rizal yang uruskan bila kamu dah kahwin dengan dia nanti. Rizal? Papa percayakan dia? Hai, melingkuplah syarikat Papa nanti. Amboi, sedapnya mulut bercakap. Hey, orang macam Rizal itulah yang patut diberi kepercayaan. Dia banyak kontak. Ikut suka hati Papa, Lara tak nak bercampur. Okey? Manjakan lagi lah. Hmm? Cakap dia je kita nak ikut. Cakap kita tak mau dengarnya. Phone aku lah. Ni dengan aku. Aku tak on aje. Lah, on lah. Nanti Lara call tak dapat. Kalau dia tak dapat cari kau, pandailah dia cari aku. Masalahnya aku tak nak. Dia tahu aku dalam ward. Hello. Kau jangan nak bajet hero, eh? Kau dah sakit tu dengan aku je lah. Aku tak nak dia risau tu je. Habis tu kalau dia nak jumpa kau macam mana? Kau cakap lah apa-apa yang... Elakkan lah, elakkan. Alah. Macam ni aku tak faham lah. Aku tak ada idea lah. Si kau ni pun di... cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sin, Adi, apa khabar? Baik. Eh, macam mana kau dua tahu yang kau sebut? Mohsin beritahu aku. Baiklah. Bella dekat luar tu. Nak jumpa you. Bella? Hadi, you marah I lagi ke? Tak ada benda nak dimarahkan lagi dah. Yang lepas, lepas lah. Tapi kita boleh kawan macam biasa kan?
Jai tu saya tak tahu lah. Tak tahu macam apa. You masih tak nak maafkan I? Tak payah tanya lah, you. I dah lama maafkan you lah. Kami dah dapat keputusan makmal. Kenapa, Doktor? Ini bukan berkaitan genetik atau saya sendiri tak boleh nak buat kesimpulan. Jadi maksud Doktor? Mengikut laporan kajian darah, Hadi telah disahkan mengidap kanser kolon. Ya Allah, Hadi kena kanser. Buat apa awak datang sini? Darah, saya memang nak jumpa dengan awak. Kenapa you balik, you tak beritahu kat I? Perlu ke anak kena bagi tahu kat you? Lara, kita perlu berbincang. Tapi I nak you dalam keadaan rasional tau. Rasional? I yang kena rasional atau you? Rizal, I sekarang ni I nak you fikir. I yang buat salah atau you yang buat salah? Sekarang you fikir, eh? Siapa yang buat salah? Okay. I'm so sorry. Dara, kita perlu perbaiki hubungan kita. Okay, I promise, I akan setia dengan you. Ingat apa? Luka I ni senang you plaster lepas tu sembuh. Parut ni sentiasa selamanya kat sini. I mungkin tak rasional. Sampai tak duduk. Jalankan rawatan agar kanser tu tak merebak dengan cepat. Lagipun kanser awak baru di tahap satu. Doktor, saya tak nak doktor. Doktor bagi saya ubat je lah. Tak boleh macam tu, Cikadi. Awak kena jalani rawatan. Kalau terpaksa, kita kena buat kemo. Kemo? Hadi sakit apa, doktor? Awak balik. Dah sakit. Tuan langsung tak bagi tempat saya. Kenapa? Awak, saya tak nak awak risau. Awak tahu tak penyakit awak ni serius? Awak jangan buat main. Tapi tu awak nak saya buat apa? Awak buat rawatan macam mana doktor suggestkan pada awak tu? Tak nak. Saya tak nak buat rawatan tu. Tak apa. Kalau saya tak hidup lama pun saya terima. Saya boleh berjuang cara lain. Apa yang awak cakapkan ni? Awak ni cuba fikirkan diri awak je. Awak langsung tak fikirkan orang yang sayangkan awak.
kan ayu keluar lambat lagi. Biasa, dia sakit tetang macam ribut tu nak pergi macam semua. Dia boleh banyak benda nak buat takkan nak stay sini. Eh, tak apa, tak apa. Saya boleh tolong dia. Hai. Lara. Kenalkan, Bella, my ex-girlfriend. Oh, Bella. Lara, kawan Hadi. Oh, tapi Hadi, you tak pernah bagi tahu ayah yang... Bagi tahu apa? Yang Lara, girlfriend you sekarang? Maafkan saya, Cik Bella. Hadi bukan boyfriend saya. Kami tak ada hubungan istimewa ataupun cinta. Kita samalah macam tu, Lara. Eh, Lara, Bella. Kau dah sampai rupanya. Jadi ayah yang lambat ni. Hai, Mosi. I just drop by. Tak nak balik dah pun. I harap Adi cepat sembuh. I balik dulu. Aku kau baik saja sekarang ni. Dah bercinta bagai. Sampai menanggung rindu semua. Cik? Ya, mak cik kat bawah ni. Siapa datang? Ni ha, kawan Adi. Adi? Ya, cik. Betul lah, kawan Adi. Kita orang kenal masa dekat Kemboria itu. Tak cinta pun mak cik ya. Lupa. Mak cik dah kenal kan? Dah. Nara, dan itu dulu ya. Cik ada kerja sikit aku. Terima kasih, Cik. Sama. Jumpa dengan saya. Selamat boleh. Kenapa? Sebab saya tak nak bagi harapan kosong kau. Harapan? Maksud awak? Oh, saya ada benda yang saya nak cakap dengan awak. Tapi saya sendiri pun tak nak cakap.
Lara. Saya cinta dengan awak. Jika awak mahu saya katakan sesuatu, saya tak mampu untuk berkata. Tak masih dah agak. Itu cuma harapan. Itulah kenyataan. Sama ada awak suka atau tak, saya cuma beritahu apa yang saya rasa saja. Betul. Dan saya perlu akui dengan kenyataan tu. Saya mahu awak terus membina harapan tu. Harapan daripada kata-kata yang awak ucapkan. Tapi awak bila saya fikir-fikir balik kan, nak berharap sangat pun tak guna. Kalau masa depan pun tak pasti, itulah. Awak kena pasti dengan harapan masa akan datang. Cinta itu ibarat nyawa, di mana akan terpisahnya dari jasadnya. Jika terpisahlah getaran emosi antara kita, awak pasti kan? Harapannya tak baik dan kenyataan. Ya. Jika jasad dan nyawa itu bersatu, mungkin ianya akan menjadi cinta. Tak. I ada kerja sikit. Tak apa, nanti lapis kerja I datang sana. Eh, you okay? Ya, yeah, I'm okay. Nothing to worry. Jadi kita jumpa. Okay. Terima kasih. Okay. Oh, tengok apa kat luar tu dari tadi tu menunggu. Kenapa? Awak rindu tak? Kat Sindri? Nah. Rindu? Rindu. Mesti rindu. Kenapa? Kalau macam tu kita pergi sana? Boleh. Boleh. Nanti kita plan lah. Kalau awak nak pergi dalam masa terdekat ni pun boleh. Kenapa ni? Kenapa, kenapa? Awak? Uh-huh. Awak sayangkan saya tak? Sayang? Sayang, sayang. Kalau macam tu, kita nikah? Papa tak restu. Itu bukan pilihan Papa dan dia tak sesuai untuk kamu. Papa tak perlu tentukan siapa pilihan Lara. Papa, ini soal cinta dan perasaan, Pa. Lara nak kahwin dengan Hadi. Eh, boleh tak jangan bantah cakap Papa? Lara tak akan bantah kalau pilihan Papa tu untuk kebahagiaan Lara. Tapi ini semua untuk kepentingan Papa. Lara, Lara bawalah Hadi jumpa dengan Papa. Kita bincang elok-elok. Boleh ke Hadi jaga Lara? Nah, tak payah. Saya dah tahu siapa budak tu. Bukan ada kerja tetap pun, juru gambar aje. Macam mana Papa tahu?
Papa dah suruh Rizal siasat. Papa nampak kamu dengan dia kat hospital lagi tu. Doktor kata dia tak boleh hidup lama. Dan kamu nak kahwin dengan orang yang nak mati ni kenapa? Papa. Jaga hina Hadi, Papa. Saya fikir macam masa. Masa depan kita. Masa yang saya ada untuk saya bahagikan awak. Saya bahagia sekarang. Dan saya akan bahagia selamanya. Belajar mencinta. Boleh tak kalau awak jangan fikirkan benda lagi? Sebab saya tak mahu fikir buat masa sekarang. Saya tak nak seksa masa depan awak. Masa depan? Awak sayangkan saya ke? Awak sempat saya sayangkan awak masa itu dalam wadil awak.
kan? Pagi-pagi dah buat saya kira. Saya tak faham masalah. Kalau boleh tiap-tiap malam jangan perlu awak. Tenang lepas. Tapi saya tak nak awak ikut tanggungjawab seorang-seorang awak. Tak selfish. Ya. Kalau betul awak nak tinggalkan saya. Ibarat awak tak nak saya simpan kenangan dan hubungan cinta kita. Apa salahnya kalau saya kandungkan awak? Saya teringat kata-kata awak. Noah. Saya tak ada niat langsung nak sakit hati awak. Tapi awak seksa saya. Noah. Saya tak seksa awak. Kalau boleh, saya nak bahagiakan awak sampai bila-bila awak. Waalaikumsalam. Awak okey tak? Dah makan ubat? Ya. Yeah. It's okay. Okay. Eh, dah makan ubat lah. Oh, kat mana? Saya dekat rumah Papa. Tunggu Papa nak pergi site. Awak, malam ni Papa ajak kita makan sekali. Awak okey? Boleh. Boleh. Nanti saya suruh Imran ambil saya. Ya? Yeah? Okey. Bye. Hello. Awak? Ya. Yeah. Awak call saya? Ya. Yeah. Janganlah jawab. Saja saja. Kadang-kadang ada call balik. Rindu. Saya pun rindu kat awak. Okey, malam ni kita jumpa, okey? Okey. Bye. Bye. Hello. Kenapa awak angkat? Saya saja je nak dengar suara awak. Dan saya nak cakap, I love you. I love you more. Okey. Kita jumpa malam ni, ya? Jangan call lagi. Awak pun. Okey. Bye. Bye.
saya cintakan awak, Adi. Dan saya tidak akan berhenti mencintai awak. Walaupun jasad dan nyawa itu terpisah, namun cinta kita tetap menyawa. Aku ingin saya akan terus memiliki hati dan perasaan awak. Dan saya nak awak.